Pemirsa, Sulawesi Tengah memperingati hari ulang tahun ke-59 di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Dalam acara ini diberikan penghargaan kepada orang yang berjasa terhadap pembangunan Provinsi Sulteng dan juga diluncurkan logo Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Patut disyukuri adalah berakhirnya pandemi COVID-19 yang tidak lepas dari suksesnya program vaksinasi dan pelaksanaan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Ma'mun Amir menyebutkan, sejumlah ahli mengatakan Sulawesi Tengah sebagai the sleeping giant atau raksasa yang sedang tidur. Untuk merangsang dan mengoptimalkan potensi lokal Sulawesi Tengah adalah dengan mengkampanyekan program nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata Indonesia di mana puncak acaranya akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Terima kasih dan apresiasi juga diberikan kepada tokoh-tokoh daerah yang telah berjasa bagi Sulawesi Tengah, juga kepada mantan kepala daerah yang pernah memimpin Sulawesi Tengah, para mantan pejabat pemerintahan dan juga purnawirawan TNI Polri yang turut berkontribusi dalam mengisi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik kepada masyarakat Sulawesi Tengah. Kita belum puas dengan apa yang kita lakukan, tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin dengan potensi kita, daerah dan sebagainya yang akan kita berikan pada hari ini. Dalam rangka apa? Secara kebayang Sulawesi Tengah. Jadi secara bersama-sama kita akan coba menggali apa yang kita punya sehingga pendapatan daerah bertambah dan pendapatan daerah ini akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah. Upacara peringatan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan dan peluncuran logo Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia.